semua, balik lagi sama gue Tamaki di video di slide. Dan di video kali ini gue akan menjelaskan untuk beberapa fitur-fitur dan juga optimasi yang nanti akan berlangsung di patch 3.2.0 untuk di server global. Nah, jadi untuk video ini gue record menggunakan dari server PTR ya, atau server testing, yang dimana mungkin nanti kalau misalkan sudah diimplement di server global ada sedikit perbedaan. Oke, jadi gue akan mulai aja terlebih dahulu untuk 3 fitur yang menurut gue cukup penting banget untuk kalian ketahui. Yang paling pertama adalah fitur dari Define Synthesis Pod. Nah, untuk fitur ini juga sudah gue buat videonya. Untuk kalian yang belum nonton, kalian mungkin bisa cek kembali video gue untuk informasi lebih lengkapnya. Jadi di sini gue akan memberikan informasi secara garis besar aja. Jadi caranya kalian masuk ke dalam pilihan expert, kemudian klik Define Synthesis Pod-nya. Jadi mana nanti kalian langsung otomatis terhubung dengan sync level expert. Jadi mana nanti kita akan menggunakan 5 buah expert dengan level tertinggi yang nanti akan disync untuk expert-expert yang akan kita gunakan dengan fitur ini. Jadi kita bisa menggunakan 3 expert legendary dan juga 5 expert epic dan juga 5 expert rare. Nah, ketika kalian sudah menggunakan ini, otomatis nanti untuk level-level expert yang sudah kalian pilih akan langsung kesync ke level 50 ya untuk maksimalnya. Nah, ini untuk sync level ini dia nggak bisa sampai level 60, hanya mentok di level 50. Dan juga untuk bagian ascensionnya juga tidak bisa kalian tingkatkan ya. Jadi kalau menggunakan dari fitur ini hanya untuk meningkatkan dari level dan juga mendapatkan atribut tanpa ascension. Ya, jadi fitur ini sebenarnya lebih berguna untuk player-player yang berada di starter ya, atau ketika baru memulai dari game di slide ini. Tapi kalau kalian sudah mid sampai end game, itu kalian wajib banget untuk menggunakan eksperimen untuk meningkatkan levelnya ya, karena kalian butuh juga untuk bantuan dari peningkatan ascensionnya. Oke, lanjut lagi, ini adalah fitur pertama yang cukup penting. Kemudian lanjut untuk ke fitur yang kedua, yaitu adalah fitur dari shortcut. Nah, fitur shortcut ini adalah salah satu fitur yang harusnya mempermudah kita tanpa harus mengklik ke berbagai tempat. Karena di slide ini kalau kalian lihat emang agak sedikit susah ya, kayak kita mau masuk ke Mujizat Sonic, kita harus klik dulu trialnya, lalu kemudian kita harus klik ke Mujizat Sonic. Dan kalau kita mau pindah ke Alamity, kita harus geser-geser lagi ya. Jadi banyak banget tahapan-tahapannya, jadi kalian bisa gunakan menu shortcut ini biar langsung masuk ke dalam menu yang kalian inginkan. Nah, caranya gimana? Ini menunya ada di bagian kanan atas, kalian tinggal klik aja. Kemudian di sini akan ada pilihan beberapa menu yang bisa kalian gunakan. Nah, ini kalian juga bisa klik bagian-bagian ini, nanti kalian akan langsung terhubung ke menu tersebut. Nah, ini gue contohkan ya, misalkan gue ingin melakukan gacha, gue tinggal klik echo aja. Klik echo, nanti gue akan langsung masuk ke bagian gacha ya. Nah, ini adalah fitur shortcut. Kemudian untuk fitur shortcut ini juga bisa kalian edit-edit atau kalian rubah-rubah ya. Jadi kalian tinggal ubah aja, mungkin ada beberapa fitur yang tidak sering kalian kunjungi, kalian bisa hapus. Dan kalian juga bisa tambahkan untuk fitur-fitur yang biasa kalian kunjungi ya. Nah, jadi seperti ini caranya, jadi cukup mudah banget, tinggal kalian simpan. Kecuali untuk beberapa fitur ini, fitur utama ini tidak bisa dihilangkan ya, jadi dia sudah akan langsung masuk ke dalam menu shortcut. Tapi untuk 3 menu di bagian ininya, ini dia opsional, jadi bisa kalian hapus, bisa kalian tambahkan. Begitu juga untuk yang di bagian bawahnya, ini di bagian trial ya, dan juga di bagian PVP, PVP dan juga PVE. Ini juga bisa kalian setting-setting kalau kalian mau edit ya. Nah, ini kalian klik aja, dan kalian bisa hapus-hapus untuk beberapa bagian yang mungkin kalian belum gunakan ya. Contohnya kayak gua, ini Desolate Land gua masih belum kuat, jadi kayaknya gua masih belum perlu untuk menggunakan fitur shortcut dari Desolate Land ini. Nah, ini adalah salah satu fitur yang sebenarnya juga penting banget, jadi kita nggak perlu klik-klik lagi ke berbagai tempat untuk masuk ya. Contohnya mungkin gue masuk langsung ke mukjizat temporal ya, menara tanpa batas, gue bisa langsung masuk tanpa harus klik-klik ke berbagai tempat ya. Nah, seperti itu untuk fitur yang kedua. Kemudian untuk fitur yang ketiga, yaitu adalah fitur yang gue bilang ini lebih ke arah untuk para pemain yang sudah mencapai mid atau end game, lebih ke arah end game sih, yaitu adalah fitur yang dimana kalian bisa mendapatkan hadiah tambahan ketika kalian bisa menyelesaikan untuk di mukjizat ritual ini ke ranking yang lebih tinggi. Caranya kalian masuk ke mukjizat ritual, kemudian kalian tinggal pilih boss yang akan kalian pilih, kalian kemudian klik papan peringkat. Nah, di sini kalian akan masuk ke dalam beberapa ranking tertinggi ya, dimana ini adalah tingkatan yang paling terbaik. Nah, kalau kalian bisa menyelesaikan dari mukjizat ritual boss ini kayak Kronos, Apep dan juga Fafnir dengan langkah yang rendah, putaran rata-ratanya itu cukup sedikit ya, kalian akan bisa mendapatkan hadiah tambahan lagi di sini. Kalian bisa klik. Nah, syaratnya adalah kalian harus masuk ke dalam 30 besar. Nah, ini yang gue bilang kenapa ini adalah konten
ke lebih arah end game ya, karena player-player yang masuk ke sini harusnya adalah tingkat yang paling atas dan juga penyelesaiannya hanya membutuhkan putaran lebih sedikit. Nah, hadiahnya juga cukup bagus banget karena kalian akan mendapatkan dari kotak relic flowers ya. Nah, ini sama hadiahnya seperti dari yang ada di hadiah Sentinel, cuman yang membedakan kita bisa memilih ya di sini. Kalau kalian lihat untuk 6 set yang diberikan oleh bos Kronos, jadi kalau kalian bisa mendapatkan 30 besar di Kronos, kalian bisa pilih relic flawless yang di drop sama Kronos, kayak mungkin ada penjalan angin, ada war machine ya kan, ada helikayu juga. Kalian bisa pilih aja salah satu itu, dan itu harusnya sudah pasti flawless ya. Nah, begitu juga sama dengan bos yang lainnya, Apep. Kalian juga bisa lihat di sini juga ada hadiahnya. Jadi kalian bisa pilih untuk hadiah yang di drop dari bos Apep dan juga Pafnir ya. Oke, jadi itu aja untuk 3 fitur yang menurut gua sangat penting banget dan wajib kalian ketahui. Berikutnya gua akan lanjut lagi untuk masuk ke pembahasan poin-poin penting di bagian optimasi ya. Jadi yang paling penting, yang paling pertama tentunya adalah optimasi di bagian menu relic ya. Jadi untuk di menu relic ini akan ada perubahan dari gambar icon ya, yang ada sebelumnya itu adalah Una 1, Una 2, sekarang berubah ya. Kalian lihat untuk di Una 1 sekarang namanya jadi pedang badai nih guys, gua combat strike ya kalau nggak salah ya. Ini pakai bahasa Indonesia. Ini untuk di Una 3 ya, Una 3, ini Una 4, Una 2 ya, Una 2 dan juga Una 4 ya. Headphone badai, armor badai, dan juga cincin badai. Jadi ada perubahan gambarnya, jadi mungkin kalian bisa sedikit adaptasi lagi untuk penamaan dari relic yang akan digunakan. Nah, kemudian yang paling penting banget menurut gua selain dari ikonnya yaitu adalah peningkatan cepat. Jadi sebelumnya cuma ada pakai cepat, sekarang juga ada peningkatan cepat. Nah, peningkatan cepat ini sebenarnya sangat diperlukan banget ya, dimana kita bisa langsung meningkatkan sampai ke level 12 untuk semua relic yang kita gunakan. Jadi kita nggak perlu nempak satu-satu-satu lagi, kita langsung bisa peningkatan cepat. Kita klik 12, langsung kita klik auto perkuat, poila langsung menjadi plus 12 semua ya. Kalian bisa lihat untuk atribut yang kita dapatkan ketika relic kita sudah mencapai ke tingkat 12 semua. Nah, ini kenapa ada 1+9, karena reliknya level 25 ya, mentoknya itu hanya di level 9 aja. Nah, ini adalah salah satu fitur yang menurut gue paling bagus banget ya untuk di bagian optimasi. Ini sangat-sangat menghemat waktu, yang dimana kalau misalkan nggak ada fitur ini, kita harus klik satu-satu ngeliatin ya animasinya naik turun ya. Oke, itu optimasi yang pertama. Kemudian untuk optimasi yang berikutnya yaitu adalah optimasi untuk di bagian Ascension untuk di fase 1 dan juga di fase 2. Nah, kalian lihat sebelumnya itu untuk fase 1 hanya ada satu peningkatan atribut ya yang didapatkan. Nah, setelah patch ini berlangsung, kalian akan mendapatkan lagi 2 atribut tambahan. Kalian bisa lihat sini, tambah attack 25, defense tambah 25. Kemudian untuk di Ascension level 2, defense 70, di bagian bawahnya juga ada HP plus 340 dan attack plus 25. Ya, ini sebenarnya tambahannya nggak terlalu gede ya untuk atributnya. Tapi untuk kalian yang baru bermain game di slide ini di awal-awal permainan, penambahan atribut sekecil ini pun juga harusnya sangat berharga banget. Oke, itu adalah 2 optimasi di awal yang menurut gue sangat penting banget. Oke, berikutnya untuk optimasinya gue akan pindah ke menu di bagian Fusion ya. Nah, untuk di bagian Fusion ini ada sedikit perubahan ya, yang lagi-lagi ini lebih ke arah untuk pemain di awal-awal permainan. Nah, jadi untuk ke bagian Fusion yang paling pertama ada pergantian, yang sebelumnya itu menggunakan Liao untuk dari material Esper Rare-nya, sekarang diubah menjadi dari Angki Chai aja. Dan untuk dari persyaratan dari Ascension-nya, yang sebelumnya itu tingkat 5 ya, sekarang dikurangin hanya tingkat 3 aja untuk penggunaan material Fusion Angki Chai-nya. Tentunya ini akan lebih mempermudah untuk para pemain yang baru bermain. Begitu juga sama dengan Esper dari Legendary-nya. Jadi dari yang sebelumnya itu Ascension-nya harus ke tingkat 6, sekarang hanya cukup ke Ascension di fase 5 saja. Nah, itu untuk optimasi yang ketiga. Kemudian untuk lanjut lagi ke optimasi yang berikutnya, gua akan pindah untuk ke menu berikutnya yaitu adalah di bagian toko. Nah, jadi untuk di bagian toko, kemudian kalian masuk ke bagian toko turnamen. Untuk kalian yang belum pernah membeli donar di awal-awal, kalian akan mendapatkan diskon ekstra yang dimana sekarang diskonnya 70%. Jadi harganya lebih murah 200 ya, karena sebelumnya itu cuma diskon 50, yaitu harganya 500 untuk dari poinnya ini, perang voucher supply-nya sekarang hanya menjadi 300. Jadi yang minimal kalian bisa mendapatkan satu donar ya ketika kalian baru bermain game design ini, karena harganya tentunya menjadi lebih murah lagi. Nah, kemudian juga ada fitur yang cukup penting yaitu adalah kalian bisa melihat bagian strategi.
kalian bisa melihat untuk di bagian reliknya juga ya. Jadi kalau misalkan kalian ada ngelihat kebetulan sini lagi sepi ya, nggak ada orang, kalian bisa klik aja untuk informasi di bagian strategi orang tersebut. Kalian tinggal klik, kemudian kalian bisa lihat informasi relik apa yang digunakan dan juga apa aja skill dan juga ascensionnya ya kalau nggak salah ya. Nah ini bisa kalian lihat ya. Oke, dan yang paling terakhir tentunya yaitu adalah kalian masuk ke dalam mukjizat Sonic. Nah untuk kalian juga yang baru-baru awal bermain, seperti kalian lihat di sini cuma terbuka dua, yaitu adalah Inventis dan juga Wind Striker, yang dimana dua lagi tertutup ya. Nah ini untuk pemain-pemain yang baru bermain, tentunya kalian harus menunggu ya untuk ke hari esoknya untuk kalian bisa mendapatkan material ascensionnya untuk Flow dan juga Shimmer. Nah kalau kalian ingin bisa langsung dapatkan, kalian bisa gunakan cukup 200 Nexus Crystal untuk memindahkan ke untuk mukjizat Sonic di hari berikutnya. Ini gue akan contohkan ya, gue akan klik set dan langsung otomatis akan terbuka ya. Jadi ya kalian bisa langsung bermain untuk di mukjizat Sonic yang di bagian Flow Runner, begitu juga untuk di bagian Shimmer. Dan ternyata ini terbukanya nggak bersamaan ya, nggak langsung sekaligus dua yang kebuka. Jadi kalian bisa pilih mana yang ingin kalian buka ya. Jadi ya ini lebih menghemat Nexus Crystal ya, kalian bisa pilih. Oke, jadi mungkin itu aja untuk rangkumannya ya. Di luar dari event, tentunya ada event juga, yaitu adalah event dari Dream of Redemption dari Embla. Jadi semoga dengan adanya video ini bisa membantu kalian. Jadi apa aja sih yang bakal berubah, dan lagi-lagi gue ingatkan kembali, ini gue lakukan untuk di server PTR atau di server testing. Jadi ada kemungkinan kalau nanti sudah diimplement di server global ada sedikit perbedaan ya, dan juga bisa atau mungkin sama persis. Oke, mungkin segitu aja untuk video gue kali ini. Terima kasih sudah nonton video gue. Sampai jumpa lagi untuk di video di slide berikutnya. Bye-bye.